Oke, teman-teman, kembali kita melihat estimasi pendapatan AdSense. Ini kita masih di channel YouTube Santi di Cina, teman-teman. Tantangan besar hari pertama jualan masak tanpa mencicipi sendiri. Alhamdulillah berhasil dan ludes. Dan jumlah like-nya 28.000, luar biasa ya. Dan penayangannya hampir 1.854.000 views. Diupload 17 Maret 2024. Dan untuk durasinya ini coba kita lihat, durasi 33 menit 42 detik, teman-teman. Durasi di video ini. Dan seperti biasa, untuk melihat AdSense yang diperoleh dari video ini, kita masuk di situs social bet-nya. Ini situsnya, 17 Maret 2024 video ini diupload. Ini judul videonya, tantangan besar di hari pertama jualan. Dan kalau kita geser, ini ada jumlah komentar 2000 dan penayangannya di sini 854.000. Kita coba cocokkan di sini. Sudah pas, teman-teman. 854.000 dan kita geser ke samping sini. Nah, ini estimasi pendapatan AdSense-nya, teman-teman. 427 sampai 3.400 dolar Amerika Serikat. Dan ini masih dalam bentuk mata uang dolar Amerika Serikat. Kalau kita konversi ke rupiah, 427 dolar ini setara dengan 6,7 juta. Nah, jadi AdSense yang sudah diperoleh untuk satu video ini minimal sudah menghasilkan sebanyak 6,7 juta untuk satu video, dan kemungkinan maksimal bisa mencapai 3.400 dolar. Atau kalau kita rupiahkan, ini setara dengan 53 juta rupiah. Jadi perkiraan pendapatan AdSense untuk satu video ini yaitu antara 6,7 juta sampai maksimal 53 juta rupiah. Tentunya selalu saya sampaikan bahwa ini hanyalah estimasi pendapatan AdSense yang kita akses dari situs social bet. Terima kasih sudah menonton, semoga teman-teman terhibur dan sampai jumpa.